Alhamdulillah hari ini sudah vaksin yang kedua. Vaksin yang pertama 14 hari kemarin. Semuanya lancar-lancar. Semuanya tambah badan tidak ada pengaruh sama sekali. Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Meski yang tahap pertama juga nggak ada keluhan sama sekali. Tidak ada efek apapun Bapak Ibu terkasih. Ya, baik-baik saja, sehat, makan masih tetap banyak, ya tidurnya nyenyak. Belum ada keluhan yang berarti bagi saya. Waktu yang fase pertama memang ada sedikit pegal-pegal dan sudah hilang. Dan ternyata pengalaman menunjukkan hampir sama dengan yang pertama. Tidak terasa apa-apa dan tidak ada efek apa-apa. Perasaan saya pada saat divaksin yang kedua, alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Maka saya himbau kepada seluruh tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun bidan, untuk jangan takut untuk divaksin dan harus segera divaksin. Buat semua Boboto Persib, buat semua warga dunia, mari divaksin.